Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya cuba mengambil sedikit bahagian dalam rang undang-undang akses kepada apa tu sumber biologi dan pasien faedah. Tan Sri Yang Dipertua, bila kita berbincang soal sumber biologi perkongsian faedah, maka kita tidak boleh lari daripada pertamanya sumber biologi itu sendiri, penggunaannya dan juga perkongsian. Kita alhamdulillah negara kita dikurniakan sumber biologi yang pelbagai dengan banyaknya daripada sumber laut, sumber hutan dan sebagainya. Dan kita juga tidak dapat elak di mana oleh kerana dengan perkembangan populasi yang semakin meningkat, maka penggunaan yang semakin meningkat dan dengan sendirinya kita mengurangkan sumber biologi yang ada. Namun demikian, Islam sebagai agama yang universal telah menyebut di dalam Quran dengan panduan yang cukup jelas. Pertama, Allah Taala sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala apa yang ada di dunia ini untuk kegunaan manusia. Maka sumber biologi yang ada ini mempunyai kepentingan kepada alam itu sendiri dan juga kepentingan kepada manusia. Namun demikian, Allah juga, maknanya Islam juga menegaskan bahawa di dalam ayat yang lain disebut zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Maknanya tidak timbul pelbagai kerosakan dan telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Maknanya selain daripada sumber asli, apa tu sumber biologi ini untuk kegunaan manusia, namun di sana ada juga kekangannya bahawa penggunaannya mestilah seimbang. Seimbang supaya dalam keadaan kita menggunakan sumber yang terhad ini, kita juga menjaga supaya tidak berlaku kerakusan atau tidak berlaku kerosakan yang teruk kepada pada ekosistem kita. Yang kita tahu kepada alam sumber biologi ini, kepelbagaian biologi ini sangat mempunyai kepentingan kepada sistem alam itu sendiri. Dari sudut hakisannya, dari sudut pencemarannya, dari sudut serapan air, penjagaan udara dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, ia juga mempunyai kepentingan kepada manusia. Jadi di sini keperluan kita ialah, saya melihat banyak undang-undang yang telah dibentuk, dihasilkan supaya benda ini dijaga dengan baik. Namun di sana ada kekurangan dari sudut pelaksanaan ataupun pelaksanaan ketegasan daripada pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Kita melihat, kita sebut masalah deforestation ataupun penebangan hutan. Yang kita tahu bahawa undang-undang penebangan hutan ini telah pun ada. Kita telah diperuntukkan kita tidak boleh menebang lebih daripada had-had tertentu yang telah ditentukan. Namun demikian, di sana ada pencerobohan. Pencerobohan yang menjadi isu, bukan masalah undang-undang yang telah kita itu. Jadi penegasan terhadap undang-undang ini penting untuk menjaga sumber biologi. Yang kedua, yang seterusnya, itulah baru kita melihat bahawa manfaat. Dan kalau kita tengok Nagoya Protokol ini sendiri menyebut bahawa permanfaatan kekayaan sumber biologi ini, manfaat daripada sumber biologi ini yang diambil daripada satu negara itu sepatutnya kembali kepada negara yang terbaik. Jadi oleh hal demikian, saya rasa undang-undang ini atau RUU ini ada sesuatu yang baik, yang bagus dan boleh dikatakan dia sepatutnya lama. Sudah lama kita bentang untuk menjaga kepentingan negara ini. Kalau kita melihat tadi, ramai yang kita sebut masalah, misalnya ketumnya, bagan serai dia suka ketum ni. Ketum yang kita tahu bermanfaat kepada kesihatan, sama seperti ganja, bagan serai, sama seperti morfin, bagan serai. Kesemuanya ini adalah benda-benda yang boleh menghasilkan perubatan painkiller yang sangat baik. Morfin terbaik painkiller kita tahu. Tetapi yang kita larang, kita tentang ialah penyalahgunaan morfin, penyalahgunaan dadah apa tu benda-benda tadi. Jadi kalaulah morfin itu boleh diternak, ditanam dengan baik, diurus dengan baik, dijadikan perubatan, dia tak jadi masalah. Sama juga dengan ganja.
Sama juga dengan ketua. Tetapi kita, negara kita, benda-benda yang manfaat ini tidak jadi. Kita tidak dapat manfaat, tetapi kita dapat kesan samping kerana penyalahgunaan. Budak sekolah bawa air ketum dan sebagainya. Ini satu benda yang salah. Jadi kalau kita nak lihat dari segi kepelbagaian bio ini untuk mendapat manfaat kepada kita, maka ia perlu diurus dengan baik. Ketum tidak boleh sebebasnya ditanam Bukit Serap atau Pakai Serai. Ditanam dengan sebegitu, dikutip dengan sebegitu, dibuat air, dibawa bekal ke sekolah. Bukan macam itu. Kalau kita nak kira, nak kembangkan dia kepada perkara yang lebih baik, maka dia mesti diuruskan dengan baik. Satu. Yang kedua, saya percaya bahawa pakar-pakar bio kita, mempunyai saintis kita, mempunyai kepakaran dari segi mendapatkan maklumat kepentingan ataupun manfaat daripada flora dan fauna dari segi perubatan. Saya rasa banyak kertas-kertas kerja itu ada. Cuma masalah nak commercialize satu yang menjadi masalah. Ini kerajaan mesti tanggung, mesti kerajaan mesti membantu bagaimana untuk mengeluarkan hasil fikiran mereka ini untuk kita pasarkan. Itu yang paling penting. Oh, Pakai Serai. Sila. Terima kasih Tan Sri, terima kasih. Kalau cepat. Saya dah seru banyak kali tu kan. Bila dah kena seru tu. Saya berminat dengan perbahasan Pakar Cepat. Saya nak tanya balik pasal ketum ni. Apakah Pakar Cepat setuju kalau sebenarnya frame lah utamanya. Kan? Frame lah. Kan? Yang mana ada banyak pakar-pakar dekat sana tentang botani ni. Dan juga universiti, pihak universiti, terutama USM yang begitu banyak mengeluarkan kerja-kerja penyelidikan tentang ketum ni, dan juga universiti penyelidikan yang lain, sebenarnya bersatu hatilah kan, kolaborasi secara jemaah lah, memikirkan bagaimana ketum ni sebenarnya boleh mencari jalan penyesuaian, dan kerajaan mengambil tindakan yang secukupnya kepada mereka yang menyalahgunakan, dan akhirnya ketum ni akan jadi satu peluang pekerjaan yang besar, peluang bisnes yang besar, mendatangkan keuntungan sebab kita banyak dah ketum. Sebelum yang saya sebut tadi, di US sana dipatentkan dan di sini kita rugi. Jadi kita punya barang, dia punya untung. Apa pendapat Pak Cepo? Terima kasih Bagan Serai. Bukan setakat ketum Bagan Serai. Apa sahaja daripada sumber biologi yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Manfaat dari sudut kesihatan ataupun dari segi perubatan, dan juga manfaat dari segi ekonomi, semua tu benda yang saya bersetuju. Cuma tinggal lagi, jangan diserah pada orang kampung menanam benda jenis. Tanam kemudian salah guna, kemudian edar, itu tak betul. Kalau kita nak bercakap soal kebaikan ketum, kita boleh cakap kepentingan ganja juga. Sama. Dari segi kesihatan, dari segi perubatan, dari segi semuanya ialah semuanya lebih kurang sama antara ganja dengan ketum. Dan juga ada tumbuh-tumbuhan yang lain. Cuma pengurusan yang baik ini yang penting supaya kita, rakyat kita tidak mengambil bahagian yang negatif. Sepatutnya benda ni boleh diusahakan dengan baik dengan bantuan kerajaan dengan cara-cara yang terbaiklah. Baik. Selain daripada itu, saya tengok yang penting sekali yang kita sebut sekali selagi pada untuk oleh kerana kita nak jaga kepelbagaian bio kita ini supaya dia tidak diceroboh, tidak diguna dengan rakus, di sinilah kepentingan penguatkuasaan dan juga penyalahgunaan ataupun masalah-masalah seperti rasuah dan sebagainya perlu diambil kira, kerana dari segi penyalahgunaan inilah yang menyebabkan hutan-hutan kita dan sebagainya, sama ada hutan, sama ada di laut, sama semuanya sekali ialah masalah yang disebabkan oleh pencerobohan. Ini perlu ditangani dengan sebaiknya oleh pihak kerajaan. Dan yang ketiga, masalah hubungan kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Ini pun satu hal yang paling penting yang saya rasa perlu kita pertimbangkan dengan sebaiknya. Apabila sesuatu akta dibuat dan benda ini sepatutnya diterima oleh negeri, maka dari segi manfaat juga antara pusat dan kerajaan negeri mesti ditimbangkan sebaik-baiknya supaya satu pihak mendapat manfaat dan satu pihak lagi juga mendapat manfaat yang sama. Nah,
Jadi ini benda-benda yang perlu diteliti setelah barangkali undang-undang ini diluluskan, RU ini diluluskan, dan perkara ini sangat-sangat penting. Dan selain daripada itu, selain daripada kemusnahan, menjaga pencerobohan dan sebagainya ini, dari sudut restorasi pada sumber biologi ini juga perlu terlaluan. Kita... Terlaluan. Sila. Terima kasih, Bengkalan Jepa. Tadi saya tertarik dengan pandangan perhubungan, perbincangan yang berkemal berkait dengan perhubungan di antara negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tapi saya nak tanya pandangan yang berhormat berkait dengan perhubungan ataupun perhubungan di antara kerajaan pusat dan petani yang sedia ada. Saya berbincang berkait dan minta pandangan yang berhormat berkait dengan apa yang dipanggil Terminator Technology. Terminator Technology ini sekarang banyak digunakan di Malaysia dan juga di lain tempat. Tetapi selalunya kita dapati bahawa petanilah yang akan menghasilkan benih-benih yang digunakan dalam satu musim dan dapat digunakan dalam musim yang seterusnya. So sebenarnya kontrol tu ada di kawalan, di bawah kawalan petani yang sedia ada. Tapi sekarang kita ada firma-firma gergasi yang sekarang dipanggil seed industry yang menggunakan seed yang hanya yang terhad yang hanya boleh digunakan untuk satu musim sahaja. Dan pada akhir musim itu, maka seed itu akan mati. Tak boleh dipakai. So ini mengakibatkan masalah kepada petani. Sebab sekarang petani terpaksa beli daripada Monsanto, misalnya. Dan pergantungan atas kepada Monsanto ini menjadi masalah kepada petani sebab kos itu tinggi. Kos itu tinggi. Dan untuk menggunakan satu benih, mereka juga mesti menggunakan racun yang khusus yang dijual oleh Monsanto juga. So nampaknya gergasi ini, firma gergasi ini, dia macam kontrol dan kawal. Dan isu yang nak bangkit dan minta pandangan yang berhormat ialah kerajaan Malaysia tanda tangani beberapa FTAs, perdagangan bebas seperti TPPA dan juga yang sekarang dibincang iaitu Regional Cooperation for Economic Partnership yang memberi ruang kepada Terminator ini dan juga Monsanto, firma Monsanto untuk berdagang dengan Malaysia. So saya minta pandangan, adakah kerajaan harus membela rakyat Malaysia, rakyat petani Malaysia atau bela Monsanto? Dan adakah kita mesti memberi sokongan kepada FTA-FTA ini yang tidak membawa kebaikan kepada petani kita? Minta pandangan. Terima kasih, Kelang. Dia seperti mana pepatah yang miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin papa kedana. Itulah bahasa jawapan yang mudah. Maknanya kalau kita tengok daripada firma gergasi yang menyediakan bahan tadi, kita melihat bahawa daripada benih, racun, pangkali baja, semuanya dikontrol, yang kita tahu akan menyebabkan tekanan kepada petani-petani makin meruncing. Itu suatu fakta yang kita tidak boleh nafikan. So daripada ini saya bersetuju dengan Kelang bahawa kerajaan perlu melihat semula perkara ini supaya petani-petani kita mendapat manfaat. Walaupun kita tahu justifikasinya boleh jadi kerana benih semusim ini boleh mendatangkan hasil yang banyak. Namun demikian, perkara ini seharusnya dikaji balik sama ada dengan benih yang semusim ini dari sudut hasil dengan kos, adakah ia seimbang. Jadi saya merasakan bahawa ini suatu monopoli, suatu benda yang tidak adil pada rakyat, dan saya terima kasih pada Kelang memasukkan hujahnya ke dalam ucapan saya. Saya rasa setakat itu saya, Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih.